Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ketemu lagi bersama Cina TV selalu di hati. Tepat di hari Minggu Pahing ini teman-teman, di tanggal 18 Oktober 2020. Langsung dari Pasar Sapi Paingan Winong Kidul, Pati, Jawa Tengah. Oke. Kali ini sudah ada sapi-sapi jumbo ini tepat di depan saya ini, teman-teman. Ini ada 2 ekor ya. Ini ada 2 ekor sapi limusin. Yang satunya dukul, yang satunya tidak ya, ini teman-teman. Yang satunya ini dibanderol dengan harga 27. Nah, yang ini 27. Yang satunya ini 29 ini teman-teman. 2 ekor sapi Supran Jumbo dari Pasar Pahing Winong Kidul, Pati, Jawa Tengah, bersama Cina TV selalu di hati, update harga sapi terbaru di pagi hari ini langsung dari Pasar Sapi Paingan Winong Kidul, teman-teman. Oke, inilah situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Paingan ini. Pasarnya sepi banget ini hari ini. Apa mungkin belum pada datang atau gimana ini, teman-teman? Tapi sudah menunjukkan jam 7 pagi ini, tapi masih ya, sepi banget ini pasarnya. Gak tahu nanti kalau agak siangkan sedikit. Nah, ini ada 2 ekor sapi jumbo, ada limusin, dibanderol dengan harga 27 sama 29 ini, teman-teman. Nah, seperti ini sapinya. Nah, ini sapinya seperti ini, teman-teman. Jos sapinya. Nah, seperti ini, teman-teman. Istimewa sapinya. Nah, ini kepalanya mantap sekali ini. Dari kaki-kakinya seperti ini. Dukul. Mantap jiwa sapinya. Yang satunya biasa ada dukul. 2 ekor sapi jumbo limusin di pagi hari. Nah, ini sapi-sapinya istimewa, teman-teman. Di pagi hari ini baru ada 2 ini yang bagus dari Pasar Sapi Paing Winong Kidul, Pati, Jawa Tengah, bersama Cina TV selalu di hati. Sapinya istimewa ini, 2 ekor sapi limusin. Kita coba lihat dari belakang seperti apa ini. Kita review dari samping dulu, samping. Nah, seperti ini sapinya, teman-teman. Di bawah seperti
seperti ini pantat-pantatnya. Barangnya bagus, superan ini teman-teman. Harga di Bagari dari Pasar Sapi Paingan ada 2 ekor sapi jumbo limusin ini teman-teman. Harga ada 27 sama 29. Nah ini kaki-kakinya. Yang satunya kita coba lihat kaki-kakinya yang satunya seperti ini. Ini mantap sekali ini. Ini jos gandos. Rp27.100 yang ini. Iya. Sapinya mantap, Bos. Ini sapinya. Senom rupu pak, senom tapi senom. Tapi pandi kau lima. Kau lima setengah nih kau? Kau memang 24.5 mas. Iya. Yang sebelahnya. 24.5 ya sebelahnya. Oh, sorry teman-teman, ini yang sebelahnya ternyata 24.5. Ini tadi katanya ada yang bilang 29 nih. 29 mas Aras. 29. Ya. Oh, 29 nih teman-teman. Wala. 29 ternyata teman-teman. 29. 4 liter. Seperti ini sapinya. Banyak istimewa. Inilah situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Paingan. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya teman-teman, yang di sebelah sana ini. Oh, ini ada sapi pekon. Ada sapi PK teman-teman. Yang ini dibalut dengan harga 16 juta. Harga 16 juta. Ada sapi bakalan pekon. Seperti ini sapinya. 16 mbah lho pak. Seperti ini barangnya. Rp16 juta lebih. Kita coba lihat pantatnya seperti ini teman-teman, pantat-pantatnya.
Ini ada sapi-sapi bakalan, sapi pekon. Nah, seperti ini teman. Di hari Minggu Pahing tanggal 18 Oktober 2020 bersama Cina TV selalu di hati. Inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Pahingan Wedang Kidul ini teman-teman. Pasarnya masih adem-adem. Enggak begitu greget ini. Masih sepi. Seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih ada sapi pekon lagi ini. Untuk kotangganya ini. Ini ada sapi pekon. Harga berapa, Bas? 26. 26. Ini ada sapi pekon. Dibanderol dengan harga 26 juta. Seperti ini sapinya. Barangnya lumayan bagus ini teman-teman. Dibanderol harga 26 juta dari pasar Pahingan. Di hari Minggu Pahing tanggal 18 Oktober 2020 bersama Sina TV selalu di hati. Ini kaki-kakinya seperti ini. Ini. Dan juga ini ada sapi limusin ini teman-teman. Han, Masara. Selikur pitu. Nah, seperti ini sapinya. Rp21.700. Selikur pitu. Dan juga ada sapi-sapi betina ini teman-teman. Inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Pahingan di pagi hari. Update harga sapi terbaru, kualitas sapi terbaru. Ini sapinya masih sepi banget ini dulu. Oke teman-teman, kita review kami dari pasar sapi Pahingan Wedang Kidul di hari Minggu Pahing tanggal 18 Oktober 2020 bersama Cina TV selalu di hati. Para pecinta sapi dan peternak sapi dimanapun Anda berada, salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyub Rukun APBSI. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.
Pak. Satu lah.